Okey, nasi satu. Kuah campur banjir. Kuah campur. Biasalah tak banjir sangat lah. Ini kuah apa? Ikan. Ikan. Kambing. Kambing. Pedas. Pedas. Kuah sosong. Kuah daging. Kuah daging. Kuah manis bang. Kuah manis. Kuah manis kita boleh je lah. Okey. Ayam goreng dada. Biasa aja ayam goreng dada. Lepas tu bendi. Bendi telur sotong. Telur sotong. Okey, cukup. Sotong special bang. Ini apa? Sotong sambal. Sambal sotong. Boleh. Bubur. Tu dia. Ganja bang, ganja. Oh, ganja. Bubur. Tu dia, tambah lagi kuah. Okey. Macam ni apa ni? Ayam, bendi, telur sotong. Sotong sekok. RM1. Dalam RM28. RM28. Kalau nasi lok ayam saja? RM7. Untuk episod kali ni saya nak bawa hampa semua perkenaan nasi kanak yang baru buka dekat Session 13 Shah Alam. Jom! Okay, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Untuk makan malam saya hari ni, saya nak makan, nak kena nasi kanak dekat Nasi Kanak Haji Sultan, cawangan mereka yang ketiga yang baru buka je dekat Section 13 Shah Alam. Lokasi kedai ni betul-betul berhadapan dengan tu. Depan ni ada kedai kuih dan juga nasi lemak Cinta Sayang, dan di sebelah kiri saya adalah Masjid Al-Ikhlas Section 13. Depan ni buka dekat hujung sekali corner lot. Nampak kan, nampak saya buat colour hijau kuning Nasi Kanak Haji Sultan. Sebelum ni saya dah pernah makan lah, tapi dekat USJ sana. Dan ini adalah cawangan yang ketiga. Cawangan kedua di Kota Damansara, tapi saya main kat sini lah sebab saya kat sini parking dia senang sikit. Lepas tu kedai pun agak selesa, agak luas kan. Pada warga Shah Alam, bolehlah main try dekat sini. Dekat sini nasi dia colour kuning. Biasalah kan, Nasi Kanak Kedah dia memang lagu ni, memang macam ni. Tadi kan masa dia buka payuk kan, bau wangi aroma nasi dia tu kan. Untuk petani, inilah dia lauk yang saya ambil. Orang kata apa, hari ni makan mengebat sikit lah. Dah lama tak makan orang kata apa lauk-lauk yang macam ni. Apa yang saya ambil, saya ambil sotong masak sambal tak silap. Besar lagu tu. Sotong ada telur ni lah. Harga sotong dekat sini bermula daripada RM8. Dia ikut saiz. Kalau kecil tu, murah sikit lah. Kalau besar macam ni, dia macam faham-faham je lah kan. Dia macam mahal sikit lah. Dan saya ambil juga dengan ayam goreng. Ayam goreng seketui. Lepas tu saya ambil juga dengan ni, bendi. Bendi ada 2 ketui, 2 batang. Dan saya ambil juga dengan ni, telur sotong. Last sekali ditabuk dengan katanya ganja ataupun dia punya kriuk-kriuk lah. Total untuk sepinggan ni, tak silap saya tadi, dia kata dalam RM28 ke RM30 macam tu. Sotong sekong, ayam seketui, bendi ada 2, telur sotong. Memanglah kan, dia memang harga lagu ni. Tapi katanya kalau hampa main sini, hampa ambil lauk ayam dan sayur sahaja, harga dia lebih kurang dalam RM8. Dan untuk minuman, saya order biasa je. Ayam teh o kosong air, air kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Lega. Lega betul. Dah ni lebih kurang dekat pukul 7 malam lah. Mai makan malam awal sikit lah. Jadi saya sampai sekitar pukul 6.30 petang. Lauk pun boleh lah kan. Katanya kalau hampa mai tengah hari, dia punya lauk lagi banyak. Ada ayam bawang, ada ayam sultan. Tapi untuk petang ni yang tinggal cuma ayam goreng dan juga ayam bawang. Dia punya pinggan kecil ni lah. Macam mana nak makan ni? Ini dia janggut. Ada juga dengan janggut sotong. Macam mana nak makan dia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng saya rasa ayam yang dipotong 8 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi yang tak apa kena kuah sangat ni. Hmm.
Dia punya nasi dia sendiri pun dah rasa sedap kan. Makan saja pun sedap nasi ni. Ini adalah ayam goreng tepung. Panas-panas lagi. Orang tepung dia punya tepung yang crispy kat luar. Betul dekat dalam ni masih lagi lembut, masih lagi juicy. Ni dia punya telok sotong lah. Telok sotong masak kuning ke tak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya sotong masak sambal. Ah, boleh buat. Sotong bertelok ni. Tak kat situ. Hari ni saya bernasib baik dapat sotong yang bertelok. Kelas saya besar macam ni, harga dia RM17. Tu dia. Nampak tu dia punya telok dia. Sotong dia walaupun saiz besar macam ni, tapi dia tak liat, dia lembut. Lepas tu kena pula dengan dia punya telur ni kan. Ui, memang layan bro. Campuran 6 jenis kuah kat sini, dia balance tau. Ada rasa pedas, pedas yang manja-manja. Lepas tu ujung-ujung tu dia ada rasa sikit manis lah kan, sebab mereka bubur juga dengan kuah manis. Tapi mereka kata kuah manis ni mereka boleh kontrol lah kan. Kepada apa yang suka manis, mereka akan lebih sikit. Tapi kalau macam saya, saya tak apa suka manis sangat, so saya minta sikit je. So nasi saya ni dia rasa lebih kepada lebih kepada rasa pedas. Tapi pedas yang jenis relax kan, pedas-pedas jenis light-light gitu. Dan goreng dia sedap. Nasi kanak Alustang Haji Sultan ni, kalau orang-orang Alustang dia pun memang tahu sangat lah kan. Kedai ni memang dulu orang kata apa, memang antara yang menjadi tumpuan lah. Kalau orang-orang Alustang dia pun akan makan dekat sini lah. Selain daripada nasi lemak royal, nasi lemak hamid dekat Alustang tu, orang Alustang akan makan dekat ni lah, nasi kanak Haji Sultan. Dekat sini ada juga papadom. Bila apa yang suka papadom, boleh ambil papadom. Kepala sotong ataupun janggut sotong. Nasi bawang, ayam bawang dengan ayam goreng. Dia punya nasi ni, tadi masa dia bubuhkan nampak macam sikit, tapi bila makan tak habis lagi ni. Macam banyak pula. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada hangpa semua yang sudi teman saya tonton video ni sampai habis. Teman siapa kena nasi kanak Haji Sultan cawangan yang ketiga, buka di section 13 Shah Alam. Depa ni buka setiap hari lah. Bermula pukul 7 pagi sampai 10.30 malam. Untuk nasi kanak bermula pukul 10 pagi, 10.30 pagi macam tu lah. Dan di sebelah pagi ada canai sampai pukul 10 macam tu. Dan petang dia pun start balik, lebih kurang dalam pukul 5 petang sampailah pukul 10.30 malam. Roti canai. Macam biasa lah, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun, nasi kanak dekat nasi kanak Haji Sultan ni full. Sur, memang layan bro. Jumpa lagi, stay safe guys. Assalamualaikum.